Kayak jagoan aja gua jagain orang. Ngamen aja kagak dapet duit mulu. Aku masih mencintaimu. Au. Aduh. Aduh. Aduh sakit. Lama banget sih. Ayo ah. Iya, sebentar. Tasnya nih. Op. Jadi, kalian hati-hati. Kalau bisa nih, pakai ginian aja. Nggak mungkin kelempet nih. Iya deh, lain kali ya. Yaudah, makasih. Akhirnya mereka berdua tampak juga. Inar sukses. Gua mau siapa dong? Mau pohon kali ya. Gua kesambet lagi. Meskipun dia kasar, tapi dia baik. Kalau Rio ada di sana, dia pasti akan melakukan hal yang sama seperti yang tadi dilakukan Loki. Wah, dia nih, gua harus sumpahin dia nih. Gua nggak boleh ketemu sama dia nih. Kadang-kadang, Ah, besok pagi aku akan masak buat dia. Dia pasti senang. Bukan siapa-siapa gua. Eh, lu gak bisa gitu dong, men. Sekarang coba lu pikir. Ayla udah gak ada yang ngejagain. Lu udah gak mau ngelindungin dia. Hah? Sekarang kalau dia kenapa-napa terus dia cilaka, gimana? Mau ngomong apa gua sama Rio? Orang hidup mati juga. Wah, rese lu. Banget enak bangun, Loki. Dasar laki-laki gak punya hati. Dengerin gue, di dekat Ayla itu ada orang jahat yang kapanpun bisa nyelakain dia. Dan yang bisa ngelindungin dia itu cuma lo. Sekarang lo nya malah gak peduli gitu sama dia. Hah? Gue tahu, lo tuh sama Ayla gak ada hubungan apa-apa. Tapi masa sih lo gak punya hati sedikit aja buat peduli sama orang yang butuh pertolongan lo? Berisik, ya. Tidak tomo lo.
Di jam segini kok dia nggak ada ya? Tapi jangan-jangan dia nggak datang lagi. Kenapa ya? Kamu menaik angkot, naik taksi atau pejalan kaki. Ini jalan yang ramai. Kalau sampai saya macam-macam, kamu silakan trek aja. Mau kamu tuh sebenarnya apa sih? Saya cuma ingin minta maaf atas perbuatan saya selama ini. Dan saya juga ingin kita berangkat sama-sama. Kali ini saya benar-benar tulus rela. Dan saya harap kamu mau memaafkan saya. Jagoan aja, gua jagain orang. Ngamen aja kagak dapet duit mulu. Belum tentu kan tuh orang jahat. Si keberut aja noh. Fitnah orang bisa aja. Dosa nih gua nih. Mana sih? Biasanya dia muncul nih kayak gini-gini. Loki juga nggak kelihatan di sini. Kemana ya dia? Ada apa? Nggak ada apa-apa kok. Saya duluan ya. Pak Arin. Ada tamu menunggu di ruang meeting. Siapa? Saya juga kurang tahu, Pak. Permisi, Pak.